Jajaran kepolisian dari Polres Muaro Jambi berhasil membekuk 6 orang pelaku curanmor bersama ke-6 tersangka komplotan yang kerap beraksi dan meresahkan warga Bahar Group ini. Polisi amankan 12 unit sepeda motor hasil curian. 6 orang pelaku curanmor yang kerap beraksi dan meresahkan masyarakat di Bahar Group akhirnya berhasil diamankan jajaran kepolisian dari Polsek Sungai Bahar bersama Polres Muaro Jambi. Kenapa pelaku tersebut yakni PI 24 tahun warga Desa Mulia Sungai Bahar, WD 20 tahun warga Desa Trijaya Bahar Selatan, DH 32 tahun warga Desa Bungku Bajubang, serta BH, MU dan HA yang berusia 32 tahun warga Desa Sukamaju Mandiangin. Dijelaskan Kapolres Muara Jambi AKBP Mardiano saat press release di Mapolres Muara Jambi, ke-6 pria tersebut merupakan komplotan pencuri kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah 3 kecamatan di daerah Bahar, di mana modus pencurian yang dilakukan pelaku dengan merusak kunci dan meminjam motor. Kita masih pengembangan, karena memang untuk kejadian curanmor atau 363 kendaraan bermotor ini sudah lumayan banyak, kan gitu. Kalau ini adalah yang pertama, pengembangan yang pertama, yang tidak menutup kemungkinan ada untuk LP-LP yang lain. Atau mungkin dari masyarakat ada yang belum melaporkan. Ini Bunut, Desa Bunut. Bunut itu Bahar Utara. Bahar Utara. Untuk yang kegiatan ini, curanmor ini hampir rata-rata merusak kunci. Setelah merusak kunci, baik itu yang ada di parkiran depan rumah, kemudian di pinggir jalan maupun di kebun. Kalau untuk yang 2 orang itu tadi pinjam, setelah pinjam nggak kembali. Dari kedap pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti 12 unit sepeda motor yang diduga merupakan hasil curian. Sementara atas perbuatannya, ke-6 tersangka akan dikenakan pasal berbeda, di mana khusus untuk pelaku dengan modus meminjam motor disangkakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun penjara. Sementara pencurian dengan cara merusak kunci disangkakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal selama 7 tahun penjara. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.